Alhamdulillah panen guys, arane guys. Walaupun kurang maksimal tapi alhamdulillah lumayan panen cabai jengki, harga mulai naik dikit setelah kemarin petani cabai dibikin pusing dengan harga ambleknya. Dengan kabar impor, entah itu benar atau tidak. Nah, lumayan cabai jengki itu, walaupun dia agak keriting, tapi masih mau buah, guys. Ini daunnya keriting-keriting, tapi buahnya lumayan. Ini sudah mau bunga yang ketiga. Bunga yang ketiga, sisa buah yang kedua sudah kita panen mulai habis. Memerah. Walaupun kurang maksimal untuk perkembangannya karena bibitnya memang sudah agak terlalu tua kemarin sehingga agak kerdil-kerdil. Tapi yang penting masih bisa buah lur. Dibantu saudara manenya sambil ngomong anak-anak guys ke sawah, ngenalin anak-anak untuk bareng-bareng bermain asik di sawah guys. Alhamdulillah kita bunga harga mulai naik guys, kita kejar juga panennya. Harapannya nanti setelah ini kita nanam periode berikutnya lebih intensif lagi perawatannya. Karena kemarin kecelakaan kecil, bibitnya terlalu tua, nanti kita persiapkan dengan cukup perhitungan antara bibit dan perawatannya, dibantu Budi panen. Ayo semangat bertani lor, terus kita berdayakan sawah kita, pekarangan kita dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat dan kita bisa ambil nilai ekonomis darinya. Selain manfaat lain yaitu kita melestarikan alam kita, menghasilkan oksigen dari tanaman kita dan bisa juga sebagai tempat bermain bagi anak-anak kita, mengenalkan mereka dengan kedekatannya bersama alam, nyari belalang, bermain di alam dan asiknya bersama di lingkungan. Salam harmoni langit bumi.